Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada video konten kali ini kita masih bersama channel sahabat kopi, Kopista dari Lahat Kota Agung. Alhamdulillah teman-teman, kita semuanya masih diberi kesehatan. Dan pada video konten kali ini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu potensi dari kopi lancuran klon Pandi. Ini kopi lancuran klon Pandi, teman-teman. Untuk gugusan besar nih. Besar ya, cukup besar ya, teman-teman. Udah gitu buahnya juga nih, terbilang kategori besar lah, biji besar. Selain daripada itu, kopi klon Pandi memiliki karakter yang cukup lentur. Tuh, sampai ke tanah. Tuh, yang jauh-jauh juga. Atas itu lentur semua ya, teman-teman. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pengambilan entres. Sengaja saya dokumentasikan biar real ya. Nah, ini entres yang langsung kita lakukan pengambilan dari pucuk. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Nanti akan kita rapikan lagi. Sebenarnya kalau untuk bagus ya pucuk lebih bagus lah, tapi kalau nggak mungkin lah kalau kita motongin pucuk, kecuali kalau kita akan melakukan penyambungan begitu. Ini bagus. Kita akan keliling lagi sembari lihat-lihat proses cara atau perawatan kopi lancuran. Jus. Lentur, baru B1, baru berbuah. Ini juga B1. Ngagungnya di B2 itu, yang atas. Ini karena ini juga termasuk salah satu kebun perbaikan saya. Jadi masih banyak di B1. Tuh. Ini sudah dekat dengan batas tuh. Itu entresnya. Batangnya lentur, lentur, lentur. Ini sudah dekat dengan batas batas kebun tetangga yang sebelah. Salam kopi lancuran. Oke, kurang lebih beginilah metode. Kalau Brazil dia kan, wow, mantap sekali. Berat tuh, B2, B3. Harusnya dia sudah ada lagi yang naik, itu B1 untuk produksi tahun berikut. Tapi karena saya akan fokus ke fokus ke sambung punggem, jadi mungkin itu akan langsung saya sambung. Entresnya sudah bisa kita ambil. Eksekusi nih, kita akan eksekusi entres kopi lancuran. Ini besok akan saya sambung langsung. Oke, ngambil entresnya nanti aja, nanti dulu. Kita sementara akan keliling dulu, berbagi kepada teman-teman. Ini B2. Mantap sekali. Ini Pandi. Pandi dahannya panjang.
Jadi kalau melihara kopi lancuran itu sudah saya sambung pucuk. Patah berat. Oke, kalau melihara kopi lancuran ya jangan terlalu banyak batangnya, 3, 4, 2, B1, B2, B3, gitu-gitulah. Ini lentur semua ini. Tahun depan dia akan merunduk dengan sendirinya. Di atasnya sudah pada saya tumbangin semua, teman-teman. Menarik sih, tuh tunas air itu dua, itu posisinya B2, itu saya naikkan semua dua, langsung dua cabang untuk B1, produksi tahun berikut B1 ini lanjut ke B3, dua diganti dengan dua, mantap kan. Bengkok-bengkok, teman-teman. Pandi. Pandi, pandi. Jos. B2 ini B2, ya B2 betul. B1 ini B1, itu B2, itu B3. Dan jika bahan barunya masih B1, kita belum melakukan penyimpanan. Kita masih fokusnya ke B2 tuh. Tahun berikut itu yang dua itu menjadi B2, yang atas itu menjadi B4. B berapa itu? Itu kan, ini kemarin sudah mau saya tongkat. Wow, keberatan, buahnya besar-besar. Ini baru apa namanya, BB1 semua, tapi udah saya sambung. Udah saya sambung semua. Geblek, miring-miring, pangkas total. Di kopi lancuran ini full buah di B2. Tuh. Ini B2 ya. Ya, B2. Sambungan juga batang utamanya, nanti kita ambil lagi. Sambung lagi. Ini salah satu metode permajaan. Langsung tiga batang sekaligus. Itu batang utamanya sudah ditebang. Dia langsung megar besar. Buahnya mantap. Ini juga permajaan. Tuh. Ini punggem. Ini juga permajaan pohon tua kemarin.
Oke teman-teman, ini entres yang tadi kita ambil sudah ada dua. Ada juga nanti kita akan mengambil tunas air langsung nih, bagus nih, lagi subur-suburnya. Jadi kualitas indukan itu sudah saya perlihatkan di sini. Semoga bisa memuaskan atau bisa berkembang di daerah teman-teman. Dan kalau pucuk dia juga ruasnya cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5, minimal 5 per rantingnya. Udah gitu kalau tunas air yang pasti nggak bakalan nyampe 5 ruas, dia paling banyak itu sekitar 3 sampai 4 ruas. Kasihan yang beli ya, atau kasihan yang ngeluarin duit buat beli bibit. Oke teman-teman, kita akan lanjut dan di lain kesempatan kita akan mereview lagi kopi Lancuran atau tentang perawatan kopi Lancuran. Ikuti terus channel Sahabat Kopi, jangan lupa untuk terus mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, saya Firgon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.